Hey, assalamualaikum. Ini ada salah satu warung burjo ya yang ada di Jawa Tengah, Semarang. Yuk kita lihat. Assalamualaikum, Pak. Mas. Nih lagi review nih. Yang punyanya orang Kuningan nih, Burjo namanya. Oh, punya agen 1x24 jam ya. Itu tahu, cuma ngirim fotonya selfie itu. Ini si Anata tahu enggak sih? Oh. Ada di atas. Oh, ya. Sahabat Kangen di Channel, ini sekarang akan tanya-tanya nih sama salah satu mahasiswa UNES yang ada di Semarang. Mas, selamat malam Mas. Gimana Mas kesan-kesannya ada burjo di area UNES apa di area terdekat dengan kampus nih? Dengan kos-kosannya. Burjo itu Mang. Ya. Pemadam ketika sedang kelaparan, Mang. Gitu ya. Oh, ya betul ya. Jadi ya. Kalau belang bir itu pemadam ketika kebakaran. Oh iya, kalau betul. Kalau burjo pemadam ketika kelaparan, Mang. Oh iya, benar-benar ya. Berarti sangat membantu ya? Membantu. Harganya murah. Iya. Nasinya banyak. Iya. Ada gorengan, ada makaroni, ada banyak pilihan. Iya. Si mamangnya juga asik. Oh iya ya, ada. Komodik. Kalau mamang seven. Terima kasih banyak nih, aduh. Mas Fajar, terima kasih banyak ya. Itu saja yang sami. Ini lagi nge-vlog, Mas. Kita di daerah Semarang juga ya. Banyak orang Kuningan nih. Betul. Kalau di sini kan nomornya Burjo ya. Burjo. Kalau di Jakarta kan terkenalnya Warkop. Warkop. Iya, makanya ini saya kebetulan saya ada di Semarang nih. Jadinya iya. Burjo. Nah, kita vlog Burjo aja ya, warung yang ada di Semarang. Ternyata banyak juga orang-orang Kuningan gitu. Membantu. Oke. Ya, terima kasih ya Mas Fajar. Siap. Sami-sami. Ya. Inilah burjo asli Kuningan. Ah. Bos apa nih? Yang dari Kuningan ya, apa nih ya? Lagi masak apa nih? Oh, rakarik ya. Oh, menunya berarti kalau di Jawa itu unik-unik ya. Banyak menunya nih. Nah, ini abang-abang nih yang lagi pada belinya ya. Wah, mahasiswa semua ya? Iya. Oh iya. Ya, siap. Halo. Wah, ini. Duduk, silakan. Ini lagi review. Ini lagi bikin apa lagi nih? Ayam geprek ya? Oh, menunya banyak sekali nih kalau di Jawa ya. Bikin geprek. Oh, ayamnya gede-gede, mantap. Oh. Hei. Asli orang Kuningan nih yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Usahanya namanya Burjo ya. Kalau di Jakarta Warkop. Oh, nih mas-masnya nih, mahasiswa nih yang pada makan malam ya, Mas. Iya, makan malam. Ngemil ya. Oh.